sini ada ikan suka, ada lauk tapi tak buka pula. Tak tahu apa eh, ini cuma ada tutup orang. Hai. Padu. Pior, padu. Oh, padu. Kita tak padu sangat tapi pior lah, betul lah. Dia memang memang daripada buah dia blend kan. RM5. Buah tu memang mahal kan, kilo buah belah kan. Jadi kalau siapa yang nak mancing kat sini pun dia jual lah. Padu pun tapi tak buka lah, ini tak tahulah dia bila dia buka ni kan. Jadi kalau nak mancing yang tepi-tepi tak tahu lah, jadi boleh mancing ke tak kan. Tapi dah ada jual mungkin boleh lah. Cakap siap kap, siap kat laut. Apa? Kan apa? Kan siap kat laut dulu, masa dekat bin dulu dia orang mancing dekat tepi-tepi macam ni lah. Dekat apa, pemancang ombak ni kan. Eh dapat, dapat ikan siap kap. Siap kat laut? Siap kat laut. Siap kap, dekat muara-muara kan. Boleh beli kat sini kot. Tak tahulah hari apa dia buka. Alhamdulillah ini kita dekat Pekalan Balak Melaka lah. Kita cuti-cuti singkat satu hari je. Setengah hari tak maka lah. Lama tak pernah dulu. Rasa tak pernah kot. Di Pekalan Balak tu dekat Tenun Dara tu masa sekolah apa? Sekolah tadika dulu. Kita ni lah Pekalan Balak. Dia ada rasa-rasa macam Terengganu sikit. Percaya tak dekat dekat Melaka ada penyu? Percaya kan? Apa? Penyu batu ke? Penyu batu. Penyu. Tapi memang sebenarnya ada. Sebenarnya memang betul ada. Jadi tadi nampak lalu dia ada pusat konservasi penyu apa semua kan. Oh, penyu kat Melaka ada penyu, ada penyu, penyu eh. Lama tak tengok laut. Last hari tu pun dekat mana? Dekat Terengganu eh. 2 tahun lepas pun. Lupa dah. Hari ni kurang ramai. Masa ada pengunjung tapi kurang ramai. Kita pergi petang-petang. Kalau kita petangkan, kita dah pergi tempat lain. Okay, kita ini tunjuklah apa yang ada kat sini. Dia tak terlalu panjang sangat kan. Tempat lain ada lagi ke? Sini je kan? Tapi tak terlalu panjang lah. Tapi banyak lah tunjuk-tunjuk dia ambil gambar. Gambar dekat, dekat sampah-sampah tu kan. Dalam balak ni memang seronok, ada aktiviti kat sini. Korang tengok kat sana, bahagian sana ada banana boat. Korang boleh cuba naik dengan family. Kalau datang dengan family, tak ada, kalau tak ada orang pun mesti ada yang akan naik. Korang join the family. Yang jual-jual buku macam-macam lah dekat sini. Jadi sekarang seronok lah. Dalam petak kat sini, pedas kat sini. Kat sini boleh mandi-mandi. Ada juga air menjala tu kat tengah. Tengah laut. Tak adalah tengah, tepi laut tu. Oi, ni kalau dapat ikan ni, seronok eh. Boleh terus dah bakar. Suka, kan? Seger. Boleh terus ada tempat-tempat boleh bakar. Tapi tadi tak buka lah. Jom lah kita tengok sana. Jom. Apa jom mana nak jalan nak? Ada yang menjala tu. Tu yang seronok tu. Nampak tak?
Terima kasih.